Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai, perburuan bahan bonsai kali ini untuk lokasinya kurang lebih seperti ini ya. Ini namanya kebun singkong. Kebun singkong, pinggirannya singkong, tengahnya ada bermacam-macam lah. Ada cabai, ada jagung. Lokasinya kurang lebih seperti ini. Oke sobat bonsai, nah, mudah-mudahan perburuan bahan bonsai kali ini dapatnya lumayan keren ya. Seperti apa perburuan bahan bonsai kali ini? Tonton terus Jaya Bonsai. Sebelum kita berburu bahan bonsai kali ini, saya ingatkan lagi bagi sobat bonsai yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke sobat bonsai, nah ini saya sudah di lokasi ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dekat kebun singkong. Nah, sebelah saya ini bahan bonsai surut semua ini, banyakan ini. Oke sobat bonsai, nggak pakai lama, langsung saja kita cek ya. Mudah-mudahan ada motif yang lumayan keren yang bisa kita dongkel. Oke. Nah, untuk bahan bonsai surut sendiri di alam liar ya, nah, kurang lebih seperti ini daunnya. Daunnya kurang lebih seperti ini ya sobat bonsai. Jadi agak kasap bagian belakangnya, ini bagian atasnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita lihat bonggolnya, kelihatannya lumayan. Nah, nggak pakai lama, langsung saja ya kita dongkel. Tipsnya lumayan sobat bonsai ternyata, tapi nggak tahu ya, nanti kita cek aja dulu. Mudah-mudahan setelah keangkat kita tata, nah, hasilnya lebih kelihatan keren lagi.
Oke, sobat bonsai, ini dia hasilnya ya. Setelah keangkat, motifnya kurang lebih seperti ini. Ada yang lumayan keren ini ya, motif meliuknya. Ya, lumayan lah. Nah, lumayan bonggol juga. Oke, kita lanjut proses pemotongan ranting-rantingnya, gak kepake ya, biar lebih kelihatan lagi motifnya. Lumayan. Oke, sahabat bonsai, setelah saya potong-potong kurang lebih hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian untuk hasil yang satu ini? Lumayan lah. Nah, nanti akan saya tata lagi setelah tumbuh ranting-ranting baru ya, juga sudah mulai berakar. Lumayan lah. Gimana motifnya untuk yang satu ini? Mungkin untuk cara penanaman saya ini berdiri seperti ini ya, berdiri cuman sudah kelihatan intinya lah, nanti hasilnya tuh sudah bisa kelihatan. Oke, sahabat bonsai, gimana menurut kalian? Mungkin perburuan bahan bonsai kali ini dapatnya cuma serut aja ya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya, agar sobat saya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.